Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah Nadirah binti Abdul Amirazi dari 4 Pedangan 3. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaafar Negeri Sembilan. Saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Hidayah karya Harun Haji Salih. Kalau kalian mahu tahu, buku ini pernah memenangi hadiah utama dalam peraduan menulis bidang kreatif dan akademik sempena menyambut abad ke-15 Hijrah. Harun bin Haji Salih dilahirkan di Kampung Bukit Tempurung, Seri Manti, Negeri Sembilan. Dengan pengalaman dan minatnya dalam menulis, menyelahkan lagi bakatnya di novel dan cerpen. Dari segi jalan cerita, bermula dengan dua adik-beradik yang bernama Eros dan Kusi yang sudah ketiadaan ibu bapa dan dipelihara oleh nenek kempali. Oleh kerana merajuk satu malam, dua beradik ini merajuk dan sesat. Apakah nasib mereka? Eros dipelihara oleh seorang pederi berbangsa Belanda dan diasuh secara didikan Kristian di Sarawak. Namanya ditukar dan diberi jawatan sebagai Father Alexander Tawai. Manakala Kusi telah dipelihara oleh Tuan Guru Amin. Nama Kusi pula ditukar kepada Mazran. Mazran diasuh secara didikan Islam dan berkelakuan menjadi guru agama. Konflik timbul dari wujudnya seorang guru perempuan Kristian yang bernama Mary Muna, diminati oleh seorang guru lelaki yang bernama Francis Unggal. Tapi dari kenalan dengan Ustaz Mazran, Mary Muna mula meminati ajaran Islam dan mesra dengan Ustaz Mazran. Puncak konflik pada perayaan Hari Gawai, Francis Unggal telah menceroboh masuk rumah Mary Muna. Tetapi selepas pergelutan berlaku, Mary Muna berjaya melepaskan diri dan meminta pertolongan dari Ustaz Mazran. Fitnah ditimbulkan oleh Francis Unggal mengatakan bahawa Ustaz Mazran telah mengurung Mary Muna di rumahnya. Father Alexander Tawai yang berasal namanya Eros dan Ustaz Mazran yang asal namanya Kusi dapat mengenali satu sama lain. Sementara Francis Unggal yang menceroboh masuk rumah Mary Muna dan membuat fitnah telah ditangkap polis. Dan Mary Muna telah memeluk agama Islam dan berkahwin dengan Ustaz Mazran. Persoalannya, bagaimana hubungan selanjutnya antara Father Alexander Tawai yang merupakan tokoh pemimpin Kristian dengan Ustaz Mazran, guru agama Islam di Tamprauli? Sebagai kesimpulan, Harun bin Haji Salih dapat membina cerita berlatar belakangkan kehidupannya di Negeri Sembilan dan Sabah. Itulah keistimewaan seorang sastrawan yang berbakat dan kreatif. Sekian, terima kasih.